Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala sayyidil ummah wa sayyidil qudwah, sahibil syafa'ah wa sahibil mu'jizah, sahibil barakah, sakinah mawaddah wa rahmah, sahibil Qur'an wa sahibil burhan, habibina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi fazakka kalamahu faqal ma yantiqu 'anil hawa فزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى فزكى كله وفؤاده فقال ما كذب الفؤاد وما رأى فزكى كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم وترحم على هذا النبي الكريم ba'asahu Allahu rahmatan lil alamin. Fa ya ayyuhal hadirin al kiram, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil kirim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ashabul jannati humul faizun. Wa qala rasulul karim, ittaqillah haitsuma kunta fa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirul afadil yang kami hormati, ta'zimi segenap para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah khasul khawas, akhulhu bidikri. Kepada Bapak Haji Helmi Reza, Abah Helmi dengan segenap jajaran nabil khusus keluarga beliau yang baru kami dengar beritanya dapat ujian yang luar biasa karena Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, maka mintalah tolong dengan kesabaran dan salat kita. Wa innaha, karena ujian-ujian itu pada akhirnya, atau paling tidak karena salat itu, wa innaha lakabira, sungguh akan menjadi berat, illa alal khashi'in, kecuali mereka yang diberikan oleh Allah kekhusyukan. Siapa mereka? Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Mereka yang meyakini benar bahwa apapun itu bagian dari cara kita meyakini pertemuan-pertemuan datang dari Allah. Dan wa inna ilaihi raji'un, pada akhirnya
kita pun akan kembali kepada Allah. Maka di ayat yang lain Allah menyebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka sungguh Allah akan menguji kalian dengan berbagai bentuk ujian. Satu di antaranya, wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat. Kekurangan-kekurangan di antaranya ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat kita cintai. Maka apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Beruntunglah mereka, berikan kabar terbaik kepada mereka yang mampu melampaui batas kesabaran-kesabarannya. Kenapa? Hanya mereka yang sabar yang dibersamai Allah, terus didampingi oleh Allah, karena Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu membersamai orang-orang yang sabar. Karenanya Allah pun menegaskan, innama yuwasfas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Orang-orang yang mampu memegang kesabarannya dengan berbagai ujian itu, hanya dengan cara itulah Allah akan memberikan pahala baginya bighairi hisabin, tanpa ada ujung dan hitung besarnya. Makanya mari kita doakan khusus kepada beliau dan kita semua. Karena apa? Sabar ini pintu terbesar. Karena apa? Ahlul musibah dalam satu riwayat itu 60 tahun melampaui surganya dari ahlul ta'ah, mereka orang-orang yang taat. Orang yang kaya bersyukur dengan orang yang kena musibah dan bersabar, padahal Allah telah menetapkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Di ayat yang lain, illa bi iznillah, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali sudah Allah tulis dengan ketentuan-ketentuan sebelum musibah itu terjadi, dan sudah dalam muraqabatullah, pengawasan Allah, pertimbangan Allah, dan keputusan Allah. Maka disinilah Allah benar-benar sangat menghargai mereka yang sabar. Lalu ahlul ta'ah menyatakan, ya Allah, begitu indahnya surga itu, begitu tingginya derajatnya. Lalu ditanya, milih siapa itu? Dikatakan oleh Allah, itu miliknya ahlul musibah yang sabar, yang menyatakan alladzina idza asabathum musibatun qalu, mereka yang serempak ketika musibah itu terjadi, mereka langsung menyatakan inna, sesungguhnya kami lillahi, hanya miliknya Allah, wa inna, dan kami semua ini ilaihi, hanya pula kepadanya roji'una, akan berpulang. Oleh karenanya begitu indahnya, sehingga beliau menyatakan, kalau aku melihat indah dan tingginya para penghuni surga di situ, maka dikatakan, aku pengin rasanya kembali ke dunia dan kulit-kulitku terangkat dan terpisah dari tulang dan dagingnya, jika pada akhirnya
aku akan tetap bertahan dan bersabar. Karena itu yang akan meninggikan cara dan derajatku kelak di hadapan Allah. Bahkan yang terakhir Rasulullah pun menyatakan, jika seseorang sakit, maka tiga hal yang akan diangkat darinya. Yang pertama, seluruh selera-seleranya. Yang kedua, seluruh kekuatannya. Dan yang ketiga, seluruh kesalahannya. Maka saat Allah takdirkan dia sembuh, maka seleranya dikembalikan kembali. Kekuatannya diberikan kembali. Tapi kesalahannya ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat orang sakit dan kita menjemuknya, insya Allah salah satunya doanya adalah insya Allah tahurun. Maka diamnya dalam kesabaran, diamnya dalam perenungan akan membersihkan semua yang ada pada hati, pikiran, dan seluruh kesalahan. Jika ia oleh Allah diwafatkan, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita doakan beliau dan keluarga, mudah-mudahan dimudahkan bagi beliau menjadi orang yang sangat sabar terhadap apa yang Allah takdirkan pada beliau dan keluarga. Wabil khusus kepada almarhum Haji Robert Spire bin Haji Hilmi yang kapundut kemarin. Mudah-mudahan seluruh kesabarannya, seluruh ikhtiarnya menjadi amal soleh terbaik beliau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua mengetahui man jahaza faqad goza, siapa yang memberi jalan, memberi fasilitas seseorang untuk taat kepada Allah, maka ia pun mendapatkan pahala yang sama, mengalir di darah beliau, darah Abah Hilmi, yang kita tahu bagaimana kegigihan beliau mendidik para ahlul Quran, menyiapkan dan melayani tamu Allah dengan seterbaik-baiknya pelayanan. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian terindah yang beliau hadapkan kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah muda atau tua, bukan masalah siapa yang menghadap kepada Allah, tapi bagaimana cara kita menghadap dengan semua bekalnya. Mudah-mudahan itu menjadi cara kita yang terbaik, sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah kalian ke haribaan Allah dengan cara ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kau dalam rombongan-rombongan hamba yang aku ridhoi. Wadkhuli jannati, dan mudah-mudahan termasuk yang dimasukkan ke rombongan oleh Allah ke dalam surganya. Dengan segala ketulusan hati, dengan segala kerendahan hati, pagi yang mubarak, yang berkah kita menunggu syuruk ini, dan doa kita adalah doa terbaik. Mohon ketulusan, mohon keikhlasan, wabil khusus kepada para jamaah dan keluarga, untuk bagaimana kita mendoakan beliau dengan untaian doa terbaik kita berupa suratul Fatihah, khususan kepada beliaunya. Mudah-mudahan diangkat derajatnya. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi yang mubarak ini, mari kita renungkan kembali semua langkah-langkah kita, semua keputusan-keputusan kita terhadap diri, keluarga, dan terhadap apapun yang melingkupi kita. Karena pada akhirnya, semua yang terjadi pada kita tidak lepas dari takdir dan penguasaan Allah. Baik dalam bentuk anugerah ataupun dalam bentuk musibah. Karena tidak lepas dari tanda-tanda yang dikirim oleh Allah untuk dianalisa. Apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq. Akan kutunjukkan kepada kalian itu tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda kekuasaanku di seluruh ufuk ini, termasuk apapun yang menimpa kita. Supaya apa? Afala ta'kilun, afala tadzakkarun. Apakah kita mau memikirkannya? Apakah kita mau benar-benar merenungkannya? Karena orang-orang yang cerdas itu orang yang mampu mencerna, yang menjadikan semua input itu kembali mengingat Allah. Lalu Allah menyatakan, siapa mereka? Mereka yang ulul albab. Mereka yang pada setiap aktivitasnya melakukan zikir dan fikir, lalu merenungkannya sambil menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina adzaban nar. Orang yang terus mengaktifkan hatinya dengan berzikir, orang yang terus mengaktifkan pikirannya dengan merenungkannya, maka dia sebaik-baik orang. Maka dia akan menemukan banyak hal supaya dia mengenal diri yang Allah sampaikan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, apakah kamu mengetahui dan melidikinya? Maka Allah pun berita, wal tangzur nafsum, lihatlah dirimu dan semua langkah-langkah pada dirimu. Karena memang yang harus mengevaluasi diri kita. Karena orang lain tidak lebih mengerti terhadap diri kita kecuali diri kita sendiri. Maka beruntunglah kata Nabi, tuba, tuba. Kalau saya diajari guru dulu, bejo kemayangan. Saya sampai hari ini juga gak ngerti apanya bejo kemayangan itu. Sungguh sangat beruntung. Orang yang sibuk dengan diri dan aibnya, menjadikan ia lupa terhadap aib orang lain. Ini yang disebutkan oleh Allah dan baginda Rasulullah. Maka jika duduk kita, bahkan bukan cuma duduk, metodologi Quran itu menyatakan bukan cuma duduk. Dikatakan kul siru, maka berjalanlah. Bahkan didikan Allah kepada Nabi Musa langsung bersama Nabiullah Khidir, apa? Tiga kali fantolako, 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 kamu berjalanlah pelan, jangan banyak mempertanyakan, kata Nabiullah Khidir, lihat dan renungkan.
طلق حتى إذا أتيا حتى إذا لقيا حتى إذا ركبا. Ketika jalan, naik perahu, bertemu anak, kemudian bertamu, bertamu dengan apa Allah katakan, maka renungkan. Maka hari ini, mari, adakah pagi yang mubarak dengan semua kejadian ini membawa ingatan kita kepada Allah dan menemukan kebaikan yang harus kita tingkatkan atau menemukan keburukan yang harus kita tinggalkan dan mengingatkan kita pada Allah. Itulah sebesar-besarnya kesuksesan. Apa kata Allah? Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang kesimpulan hari-harinya itu mampu memasukkan kedua kakinya ke surga dan menghindarkannya dari neraka, maka dia orang yang paling beruntung. Coba kita ini merenungkan, karena keputusan ada di hati, direnungkan oleh pikiran, dilakukan oleh tindakan. Supaya apa? Kita bisa memajukan, memundurkan, supaya halus kita dapatkan. Baju kita ini halus karena proses murojaah, maju mundur. Hafalan kita jadi baik itu karena proses murojaah, pengulangan-pengulangan yang baik dengan mengurangi yang belum halus kemudian dihaluskan kembali. Dengan apa? Mengulang-ulang hati, mengulang-ulang pikiran, mengulang-ulang tindakan, supaya yang tidak baik terpinggirkan, yang baik tersatukan. Maka renungkan, adakah kita termasuk orang yang paling beruntung pagi ini? Jangan-jangan di antara semua nikmat hari ini, kita masih terserang yang namanya sedih hati, iri, dengki, ketidaknyamanan. Sehingga mohon maaf, terjadi gangguan di perjalanan, sesak di nafas, bumpet dan sumpek di hati dan pikiran. Maka jika kita paling tidak mengalami itu semua, coba cek jika ada kegagalan, ketidaknyamanan, apapun bentuknya jamaah. Mari kita pelan-pelan ngecek semuanya dengan yang Allah telah gariskan beberapa hal. Kesuksesan ada di depan kita. Kesedihan ada di belakang kita. Juga takut ada di depan sedikit kita. Tapi optimis dan yakin akan memandu kita semuanya untuk sukses. Yang pertama, kenapa pilar ini perlu kami ingatkan? Karena beberapa kali kita tidak memahami kejadian ini kenapa terjadi. Kadang ditanya, kulo serta panjenengan sami niki sudah termasuk orang yang beruntung apa belum? Kadang orang jawabnya, koyo untung, tapi kok susah. Koyo susah, tapi kok seneng. Wis seneng apa durung? Ngomong durung ya ingkar. Nek ngomong seneng iki mulai diingi seneng terus. Lah terus urip jenengan apa? Ya seneng, seneng, senep. Utawa senep, senep, seneng. Lah formulae piro? Nggih mboten mangertos, kadang kengetanen, kadang kengidulen, kasinen, kekejutan. Tapi padahal Allah sudah berikan semuanya supaya kita ini benar-benar sebagaimana doa wa minal ladzi wa minhum may yaqulun. Nek saged niku rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak main-main Allah menyatakan ini. Seneng-seneng ngo awakmu ning donya ini, ngedoh-ngedoh sira kabeh dari bahaya api neraka.
Wis tak kei donya al-jamadat niki wapi. Supaya mlaku wa nek iso kul siru fil ardi fangduru boten niku walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mirzeki. Wis mlaku wa sira dalane wis api sampai ke ujungnya alhamdulillah sampai Lamongan wa kulu mirzeki mari ning kene ana rezekine pengajian dahar napa kemawon. Supaya apa? Uripe seneng. Nek ra cukup ata Allah dikasih as-sajarot. Tak kei wit-witan. Supaya pandanganmu luwih enak. Ijo maki panas-panas pena. Nek sik durung seneng. Tak kei hewan-hewan. Al-hayawanat. Mulai sing cilik-cilik sampai gede. Mulai semut sampai gajah. Dikumpul nih kebun binatang. Rono supaya seneng. Orang madak nirupo. Ora cukup dikei pasangan. Ini kising tereng-tereng nikahi muka-muka. Uripe seneng. Urip sepisan orang nikah kui. Kek kanggo apa kui. Gak tak? Nikahi senengi raja mau. Ibadah paling enak. Direnung ke. Jari gulu kura lumin kula pas. Wedal seneng-seneng kok mundur, seneng-seneng kok mundur. Kuwi kan nikah-nikah ngopo? Nggih, dereng siap. Ngono ae kok ora siap. Lah terus piwun? Wis ngene wae le. Kowe ra nikah ora sugih-sugih. Janjine Allah iya kunu fuqara yughnikumullah. Kare ngaten. Terus piwun? Prinsip iki sitok. Kuwi sesuk nikah luwe apik rusak terpakai daripada lapuk tergantung. Wah, kula mikir, iya ya. Tinggo ya rusak ra tinggo. Wah timbang padha-padha rusak ya. Lha ibu-ibu ngertos iki. Timbang rusak ning parkiran. Rusak ning ning dalanan. Wis kula dongaake nang sal jodho mantune kan. Sing salehah, sing hafizah. Lho sing amin kok bapak itu. Sik aku dongaake anak ini. Kok cek ngarepe tenan. Nggih, ngoten iki. Maka perempuan dicipta oleh Allah untuk mendampingi Nabiullah Adam. Tidak diciptakan Hawa untuk apa kecuali untuk melengkapi kesenangannya Nabi Adam. Maka sauntung-untunge wong lanang lek iso seneng bungah karo wong wedok. Sak untung-untunge wong wedok, sak pinter-pintere wong wedok, kok teko sing lanang uripe tambah seneng. Sak balike, sak bodho-bodhone wong lanang nek ketemu sing wedok. Pak. Bojo jenengan itu anugerah apa musibah to? Eh. Pak. Istri jenengan iki lho anugrah nang musibah. Rumiyin nggih, milih mikir nang mboten. Nyuwun. Alhamdulillah. Wong kadang niku innalillahi. Awet wong ngene iki, Allahu Akbar. Akhire mboten wonten. Tidak ada, beliau enggak mungkin diciptakan dan enggak mungkin dipertemukan dengan kita tanpa izin Allah. Nyatane sing dadi iku, sing disenengi tanggane. Kenapa? Supaya urip kula sarta panjenengan tambah seneng. Makanya di sini aja maneh aja suudzon wa tadunnuna billahi dunnas su sing nyangka-nyangka nang gone Allah, pancen Gusti Allah iki ra seneng lek uripku seneng kok. Pekerjaan kaya ngene. Wah, ketemu bojo sing model itu, ireng jemburis, cerewet. Ngentek-ngentek sembarang kalir. Nang wong lanang gak tau terima. Padahal kadang itu. Lanang ngono tambah tuwe. Tambah megel no. Watak-watuk terus. Senggol pisan mlebu rumah sakit. Mau ngono kok. Biaya nintek ake. Boros roh ngono gak sido model ngene gini sih. Apun ten. Semuanya itu seperti itu.
Orang bisa menikmati, tidak bisa. Tidak ada pun kenikmatan dunia ini sing enak kecuali dibungkus kadang terhadap ketidaknyamanan. Duren musangking kula kumain. Disukui duren musangking niku weco terusipun. Bungkuse tetep duri, ra percaya jukuken karuan rene. Engko lak lara kabeh. Dinikmati, dikelola. Maka pilar ini menjadi penting karena apa? Mengantar kita. Yang pertama, kalau kita ingin sukses oleh api-api etok, orang mung delok klopone, klopone niku ngapunten diceblokaken bluk tengandap, tapi coba tingali, dibuak sepete, dikei sepete, boten kangge didahar, tapi kangge sapu, kangge lintu-lintu nipun. Lek gak ono sepete, Masya Allah, manfaate kurang, klopo iki ceblok bluk langsung pecah. Ceblok akan wonten serabute. Buka serabute, metu napa ne? Sik wonten napa ne niku? Batoke, batoke elailo. Sirama nyang semono gak ono batoke. Ora enek lagune. Umumane mak jentit sing wonten niku. Pun. Batoke di buak sik wonten kulit ari arine. Mantun ngoten ketemu daginge. Mantun ngoten sik butuh di diparut. Mantun diparut butuh diperes. Mari diperes ketemu santen nih. Santen sakmono enak. Dibungkus pirang bungku. San supados napa? Awake dhewe bisa menikmati kebaikan yang mur. Pemane delok klopo, walah ditandur wis pirang-pirang tahun kok metune iku lho. Kandang metu klopo, metune mek metu manggar metu sembarang kalir. Kadang kita seperti itu. Maka ayo direnungkan. Sukses niku wonten dalane, sukses niku wonten langkane, cek gak bahaya. Nek jenengan niku ngapunten gowo barang api gamane dawa diselipne nang gone wetenge ora nganggo rangka insyaallah insyaallah ora mung klambine sak kulit-kulite napa wadah niku penting maka direnungaken kadang enak kadang gak enak supaya roh iki kurang apa cobi. Yang pertama orang yang sukses niku orang pilar pertama niku imut-imut. Allah menitipkan dengan al-ilmu, Allah menitipkan dengan al-fahmu. Mulai nopo kemawon nek pengin sukses niku awalono teko ilmu supaya faham. Tiang niku lek faham uripe gam pang. Kenapa kok bingung? Ngapunten perengat, perengut. Waring ngono bingung rono, karena mung sitok. Urung ngerti, urung faham. Barang sing gampang dadi angel, aja to barang sing waduh-waduh kula pertama kali niku lho teng bandara mlebet ngamine tiyang desa mlebet bandara terus mangan bakso. Lah kok gak enek caose? Sing jejer-jejer iku mek keran. Innalillahi. Kate ngene. Apa? Gak wani meneng. Tak ngene no banyu. Oh duduk. Meneng. Empun telas wonten tiyang lintu mlebet. Lah kok kerane niku di cut. Wah. Loh, entek. Kenapa? Ngapunten Bapak dan Ibu. Karena ndak tahu. Make wong ra ngerti kuwi mesti resah, mesti gelisah. Cah nom-nom iku. Apa kok gelisah? Urung ngerti sapa jodone. Urung ngerti apa laku apa ora. Ngono, makane simbole H2C, harap, harap, cemas. Galau gitu lho. Ngerti niku. Jenengan ngapunten ilmu niku kados nur, kados cahaya. Makane jenengan lek wadang jinglang ini seneng, tapi lek mapet ya napa rasane?
tenggriyo, tiba-tiba makpet, yok napa rasane? Bingung, wedi, ragu, gak wani melangkah, karena peteng. Ojo peteng, remeng-remeng, kuimpun ragu. Karena apa? Terhalang. Kados kula alit, rumiyin kan seneng gogoh iwak. Ning desa nek umpun model ngeten iki nek ngeteng Lamongan iki nggih kadang banjiran. Gogoh iwak karena terhalang pandangan dengan air, terhalang pandangan karo lumpur, karo ndut, ning tangane mlebu nang ndut. Delok kok dawa-dawa alus. Blek. Mikir. Ki apa ya? Terus digunakan indra ngene-ngene. Alus. Alus iki, welut. Eh, ana sisike. Iwak. Oh, ula aja. Iki ngene. Jenenge ngapunten. Anu niku kan wageng. Niku ngelilit teng mendongan wadahe anu bahane tiker niku, Pak. Karena ora tek jeru sakmene, kula tembek. Niku wong lek ragu iki mubadir. Nyebrang maju sitok, mundur telu. Rating kanan, belok ngiwo. Ibu-ibu kadang ini. Sudah gelas-belas. Kulo kuras. Wer. Airnya hilang. Subelahatnya hilang. Wer lagi. Endute hilang. Begitu endute tak buka. Geling ulo, Pak. Innalillahi. Kulo jewingkat keputusan cepat. Napa? Lah ulo didemok-demok ngini. Kenapa? Karena keraguan ada subhat. Maka orang yang punya ilmu, punya cahaya. Melangkahnya dengan seneng. Tandane, faham niku, sirae mantuk. Mantuk. Ora karena kakean gedang. Sampean. Oh. Dalam. Waduh, 10 menit lah. Wis, pokoke ngono. Yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Sing rendah hati ojo gampang, paling ngono kae. Ojo. Yang tenang hatinya, ada ilmu masukkan. Karena dasar pilar utama ilmu al-fahmu. Terus pemahaman apalagi yang di atasnya lebih baik lagi akan menunjang di bawahnya. Yang kedua al-ikhlasu. Belajar o ikhlas, pasang ring sing tepak supaya metune niku makin dhuwure sampah ngisore bening filter kados niku teng niku niku napa kolam niku medale resik terus napa karena ono saring cangkinge ra ketok saringane mlebet niku kotor. Medale resik niku disaring. Saring napa? Nyaring kabeh kali saringan Allah nomor tinggi sing paling nemet iku mung Allah. Nang dindi golek ridane Allah niku bakal bening. Iku sing jenenge ikhlas menengke Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lek geneng-geneng hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallah. Sing terakhir la ilaha illallah. Pirang menit nih? Telas nggih, Tat? Wonten nggih? 8 menit. Suruh ki mundur iki maning iki. La ilaha illallah. Kula ningali jenengan seneng ngeten niku, pasti husnul khotimah. Loh, kula angsal postingan saking Palestina. Masya Allah, Pak. Niku bener-bener wong iso meringah, seneng. Persis kula jenengan iki, lek ngene, husnul khotimah. Kecuali sing ngantuk nggih, ngoten ngentur kula. Lek ngantuk iku pancen rezeki dhewe, pengajian kok iso ngantuk niku lho rezeki dhewe. Wong miring-miring kok ya iso turu ngono lho. Lah lek ning omah iku sing enak ngene ra iso turu. Mikir utang ning kene ilang utange, engko metu kene mbuh maneh. Ya, al ilmu, ya. Kemudian al ikhlas wis didalani saena. Urip ki bening-bening.
Wong ngapunten. Kadang kula ndelok teng radosan. Niku wonten rumput hijau, mboten dipupuk mboten. Dipupuk kanthi kotoran dadi ijo. Lah kene napa kemawon niku dados sae. Nomor 3. Pilare napa? Setelah al-ikhlas, al-ilmu, al-fahmu, al-ikhlas niku. Ilmu ne garai faham, ilmu yang tataan kedua saringane niku Allah, sing nomor 3 dados al-amal. Ya, niku termasuk di dalamnya al-ilmu, al-ikhlas, ikhlase dadi amal. Ono diangen-angen tok. Jane aku ya pengen nikah sih. Wong jane wis mulai petang tahun dhisik kuwi. Disalip kiwa karo adike. Mas aku dhisik, maksudmu aku nikah sih. Ya kono. Jane aku luwih pantes jane aku nikah sih. Ngono ae. Alilmu bila amalin ya gosong. Nek jarine pepatah ya. Ya alilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Nek ilmu iku tanpa amal ya kaya wit-witan sakmunu gedene nang arana. Woi, ning pondokan rada nakal gak ngono kok jebule. Lek dhisik kurang ngono. Al ilmu bila amalin karojuli bila dakarin. Ngono iki gak sah diterjemahke engko ora takon dhewe. Kok ora ranjuyu berarti ora paham rene ilmune ngono wae. Akhire sing dhe ilmu iki ngerti ngono. Senyum-senyum ngono iki ngerti. Nggih. Pokoke kudu ana amale. Loh, wis niat tepak, wis ikhlas tenan. Ya kok wis amal aktivitas. Lho kok sik gurung ketok enake, durung ketok gagale. Jangan-jangan yang keempat niki dereng dilampahi. Napa? Al-jihadu nek melakukan ora serius. Ora tenanan. Napa sebabe? Allah pun janji walladina jahatu fina. Sopo wonge sing gelem tenanan serius keringeten ngelakoni sembarang kalir, maka urusaniku urusanku lanah dian nahum yakti bakal tenan-tenan tak dudui sabil napa subul subul banyaknya dalan. Kok buntu kurang tenanan oleh yo rapi. Belajare karo pitik. Pitik kuwi nek tenanan. Ngapunten. Pitik niku lek kate ngendhog memeti mboten. Nunjukke napa? Nunjuke lek awake dhewe this the best product. Oke, okay? Dikatakan. Iki arep tak kei sing mulai HP. Siapno? Maka ngene, ngendhog. Munggah moko. Buka pokok ngisor, buka larangi, ngendok, didulak, sitok. Makanya gini-gini jentik, kanggo nginjen silite. Makanya lek nginjen, sama kanggo iki, kanggo jentik. Nginjen silite. Mek sitok, lebok nih, munggah, kokok, ngedali, produk terbaik. Enak, tapi lek katene lek, meneng wae, santai. Pamane ibu-ibu wis ngapunten mari nyapu munggah tole prit innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku produk santai aja digoreng iki campur sego goreng rasane enak piye ora kuwi produk gagal karena produk santai nek ngono sik urung paham jenengan tingali, awake dhewe iki produk santai napa produk serius? Pak. Jenengan iki oleh santai apa serius to? Koyo ngerti ya. Ngapunten, keringeten apa kademen? Wis keringeten polahe mosak masih mulak-malik ngono kadang ora? Jadi kok. Loh, jenengan iki alon-alon kok. Makane kudu
Serius. Maka nih, polai ngapunten. Pujiannya Allah teng Rasulullah. Kenapa berhasil? Jenengan tingali wonten surah At-Taubah. Apa pertamanya ungkapannya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wesla tauhid itu kot mane sungguh benar-benar. Makane hei teman lelaki sing durung laku-laku serius so. Ngomong tenanan, aku siap denganmu hari ini atau besok. Wong edok iki lek ditenani ngono jenengan lek tingali tiang istri pas muring-muring longgo. Longgo. Tenanan to ora wae dhek. Kaya serius-serius tenan. Pun napa mari kok diseriusi, ditenani, jidiah pasti kasil. Nggih. Baru yang terakhir niki sing nomor 5. Ana pun telas niki. Niku at-tadhiyah. Ora mung tenanan tapi penuh dengan jiwa pengorbanan. Lek ngomong pengorbanan gak usah ngomong korbane awak luka gak usah. Belajar nang wong mancing. Belajar nang wong mancing. Pertama, lek teko pinggir kali gak nggawa palesan, gak nggawa pancing berarti ora niat. Ono to iwak, aku iki pancingen. Ora enek. Iwak ya ora gendeng. Paling natop iwak gede ngene, paling ngingu-ngingu, pengen ora ngene. Pengen ora ngene. Iwai metu. Ora oleh wae. Gua pancing. Wis gua pancing iki urung serius. Kudu ana sing dikorbanke. Ora ketang cacing-cacing. Dipancing ini. Ora ini cacing e. Yo rok ana. Mate ndak ada sedikit pun investasinya. Iwai mlekos. Aku yo ora gendeng lek mangan pancing tok ngono. Tapi begitu disukani pancinge ngapunten Pak iwake angsal. Monggo sekecil apapun pengorbanan niku dituntut. Kenapa gagal? Sekali lagi ora duwe ilmu. Kenapa wis ilmu gagal? Ora ikhlas. Napa kadang kirang sempurna ngapunten ora amale yo ikhlas ning rene amali, wes ene amali, ora tenanan, wes tenanan, ora ene. Belas niku bosong nih. Ye, muka-muka sing gangsal niki, kita jadikan pilar evaluasi, supados sing kumpul teng awake dhewe niki, sing api-api mawon, sing sae-sae mawon, karena ujungnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Janjine Allah lek won ahsanu amalu in ahsantum ahsantum li anfusiku. Bahkan terakhir Allah pun bertanya dengan hebat menyatakan 31 kali mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Allah menutupnya hal jazaul ihsani illal ihsan. Muga-muga kula serta panjenengan sami apapun menjadi ahsanu amala lan tidak pernah tercampur oleh kesirikan. Di akhir surah Al-Kahfi, wa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka teningan saged dalem aturaken, mugi-mugi saged donga tinunga, muga-muga sedantenipun Masya Allah, mugi-mugi sedantenipun sukses. Mugi-mugi hajati kabeh dikabulaken Allah. Mugi-mugi ingkang dereng mangkat haji. Muga-muga sing dereng umroh mangkat umroh. Muga-muga sing dereng nikah enggal nikah. Ya Rob, muga-muga lunas kabeh utang-utange. Muga-muga untek kabeh musibah diberikan yang terbaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.